Namaku Ziyadah Nafisa Al-Ulya dari SD Muhammadiyah MBS kelas 1D. Aku akan berkisah tentang Daning si Kuda Kuning dan Garu si Gajah Biru. Selamat menyaksikan. Suatu hari, Daning sedang bermain dan berlari-lari di taman. Ia bermain dengan riang gembira. Pada saat Daning sedang asyik bermain, tiba-tiba ia melihat Garu sedang berjalan-jalan sambil mengelus-elus pipinya. Daning pun segera berlari menghampiri Garu kemudian berkata, "Assalamualaikum Garu." "Hei Garu, kenapa dengan pipimu? Aku lihat dari tadi kamu elus-elus terus." Kemudian Garu menjawab sambil merintih kesakitan. "Waalaikumsalam. Iya Daning, aku sedang sakit gigi. Aduh. Kata dokter karena aku jarang gosok gigi." "Oh iya Garu, kita memang harus rajin gosok gigi agar sisa-sisa makanan dan kuman-kuman di dalam mulut kita bersih dan sirna, sehingga gigi kita menjadi bersih, putih dan kuat." Aduh, iya Daning, mulai sekarang aku berjanji untuk rajin gosok gigi agar aku tidak sakit gigi lagi. Aduh. Demikian kisah si Daning dan si Garu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.